baru masuk ada Agra Mas ya, Red Killer, dengan tujuannya Wonogiri Angkatan Pagi. Ini armadanya masih terparkir ya, menunggu penumpang. Ini ramai banget teman-teman yang masuk. No, di belakangnya masih ada 2 unit ya, masih di belakang, belum maju armadanya. Agra Mas HD004 diberangkatkan ya, tujuan Wonogiri. Semoga selamat sampai tujuan. Murni Jaya E134 ya, Jogja Angkatan Pagi. Ini ada Sinar Jaya, ini tadi tujuan Jogja juga ya. Murni Jaya berikutnya yang masuk ya, ada E239, ini tujuan Wonosari Angkatan Pagi. Cakep banget armadanya, berbodi Legacy SR2 XHD Prime S Series. KYM Tran tujuan Surabaya ya. Ini kalau nggak salah start awalnya itu Bubulak. Cakep banget armadanya ya, simple dengan warna hitam, dan penumpangnya terpantau rame ya. Okupansinya bagus untuk pagi ini dari KYM Tran dengan tujuan Surabaya. Gunung Harta GHTS 019 Mercy Osor 1836 ya. Mungkin pagi ini dia mengisi Ponorogo Angkatan Pagi. Dan di belakangnya nih ada Murni Jaya kembali ya, yang masuk di agen Pasar Rebo. Ada E238. Nih pagi ini mengisi rute Bogor Wonosari. Ini ada Gunung Harta. PO Haryanto pertama yang masuk ada HR178. Aka Istiqomah. Nih armada ini biasa mengisi Madura ya. Nih belakangnya ada Laju Prima. Langsung bablas, nggak berhenti dulu ya, atau masuk di agen Pasar Rebo. Mungkin nggak ada penumpang tujuan Madura untuk pagi ini di Pasar Rebo. Di belakangnya ada Sinar Jaya tujuan Slawi. Untuk pagi ini masih terpantau ramai ya, penumpang yang masih menunggu armada yang belum masuk di agen bus Pasar Rebo. Ini masih pukul 7 lebih 15 menit ya teman-teman. Yuk simak terus videonya sampai selesai pokoknya. Cus, mantep. Cahaya Tran tujuan Jogja ya, baru masuk di agen Pasar Rebo. Ini dengan bodinya Avante H8, cakep banget armadanya teman-teman. Harapan Jaya melintas langsung ya, tujuan Madiun. Haryanto kedua yang masuk di agen Pasar Rebo ada Bronsek, dan ini ada Rosalia Indah Jogja Semen Angkatan Pagi. Dan ini dia PO Haryanto HR 082 ya, pagi ini dia mengisi Magetan Angkatan Pagi. Ini tadi dia start awalnya Bubulak. Ini dengan Hino RK8 R260-nya, cakep banget ya armadanya. Berhenti sebentar langsung take off kembali ya dari agen Pasar Rebo. Semoga selamat sampai tujuan, mantep pokoknya. Armada premiumnya dari Agra Mas masuk agen Pasar Rebo teman-teman. The Salvation
Nih ada Laju Prima tujuan Karanganyar. Nih tadi start awal Cilengsi ya. Dan tuh ada Agramas, ada BM Maaf ya, HD001. Nih tujuan Pati Jepara, angkatan pagi, cakep banget armadanya teman-teman. Scania K410IB. Semoga selamat sampai tujuan. Oh, Haryanto ketiga yang masuk. Nih ada HR 105 Akaganesa. Untuk pagi ini mengisi Wonogiri angkatan pagi ya. Cakep banget armadanya teman-teman. Dan penumpangnya terpantau ramai ya, yang naik dari Pasar Bu. Berhenti sebentar langsung diberangkatkan HR 105 Akaganesa. Pagi ini mengisi Wonogiri angkatan pagi ya. Dan di belakangnya ada armada dari Sudiro Tunggajaya ke Holken. Salah satu RK balap milik Sudiro Tunggajaya ya. Nih dengan rutenya Jakarta Jaken. Berhenti sebentar langsung diberangkatkan ya. Cakep banget armadanya teman-teman. RK SOS. Armada berikutnya ada PBJ Berlian Jaya dengan rutenya Pondok Pinang Kudus Jepara ya. R 106. PO Haryanto keempat yang masuk di agen Pasar Rebo ada HR 193. Dan itu ada HR service ya. Itu rutenya Bubulak Wonogiri. Dan ini dia HR 193. Dan ini dia HR 193. AK Popai, tim Hercules dari PO Haryanto. Ini armada ini start awalnya Kampung Rambutan dengan tujuan Pekalongan ya. Cakep banget armadanya teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ingin berpergian ke daerah Pekalongan dan sekitarnya, bisa naik PO Haryanto nih teman-teman, dari agen Pasar Rebo ya, atau dari terminal Kampung Rambutan. Ini armada PO Haryanto kelima ya, yang masuk di agen Pasar Rebo untuk pagi ini di hari Minggu pagi. Mantep. Menaikkan penumpang di agen Pasar Rebo. Tuh di depan tadi ada HR AK service ya teman-teman. Dia start awal Bubulak dengan tujuan Wonogiri angkatan pagi. Langsung 2 unit ya lepas dari Pasar Rebo untuk pagi ini. Mantap. STJ berikutnya yang masuk ada Sudiro Tunggajaya AK Viola ya teman-teman. Armada PO Haryanto berikutnya yang masuk ada HR 063. Nih armada ini dulu bekas batangannya Pak Yadi RRI ya. Dan sekarang diperbantukan untuk divisi Solo dan sekitarnya. Nih dengan bodinya Jetbus 2 plus HDD. Ditopang dengan sasisnya Hino RK. Ini polos banget armadanya teman-teman. Gak ada aksesoris.
Untuk pagi ini terpantau banyak ya dari PO Haryanto yang masuk di jajaran agen pasar Bu. Langsung diberangkatkan ya HR063. Sosbat knalpotnya ya, mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, dan itu terpantau lagi ada PO Haryanto HR073. Gak ada julukannya ya. Ini X-Bis PO Haryanto julukan Andromeda nih teman-teman. Berangkat langsung, semoga selamat sampai tujuan. Ini baru masuk ada laju prima ya teman-teman. Pagi ini mengisi Ponorogo, langsung diberangkatkan armadanya teman-teman. Murni Jaya E148 tujuan Jogja angkatan pagi ya. Gapuraning Rahayu tujuan Wangon. Di belakangnya ada PO Haryanto aka Al Isra dengan rutenya Bubulak Bojonegoro angkatan pagi. Nih lagi berhenti ya, atau menaikkan penumpang di agen pasar Bu. Untuk PO Haryanto pagi ini terpantau banyak ya yang masuk di agen pasar Bu. Berhenti sebentar langsung diberangkatkan kembali dengan tujuan Bojonegoro. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk okupansinya full seat ya, mantep banget. Kembali PO Haryanto ada HR. Ini armada ini X mention ya, PO mention sepertinya dari livery-nya. HR101 aka Evolution langsung diberangkatkan teman-teman. Entah pagi ini mengisi rute mana ya, cakep banget armadanya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya hunting kita kali ini untuk angkatan pagi di agen pasar Bu Jakarta Timur. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya. Nih sudah sepi, armada angkatan pagi sudah berangkat semua. Tadi pagi terpantau rame banget ya penumpang nih, sekarang sudah habis atau sudah pada berangkat semua. Terima kasih yang sudah menonton video singkat dari saya ya, semoga bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.